Hi guys, welcome back to my channel bersama Imas Puan di sini. So guys, jadi aku hari ini mau ke supermarket belanja mingguan ya. So kita udah mau sampai di supermarket. Simak videonya ya, apa aja yang aku beli ya di sana. What vegetable is that? Hong Kong. Hong Kong Thailand. Hey, see there. So go on, do one by one. Fine? Yes. See, fine? Yes. Okay. Fine? Yes. No, I'll take it. Then buy pep rice. Tempe nggak ada ya, guys. Sebenarnya aku kalau masak ya aku nggak pakai ajinomoto, tapi aku pakai oyster sauce. Sebenarnya oyster sauce juga kamu nggak tahu kan kandungannya apa, tapi kalau taruh oyster sauce itu memang enak kok makanan. Jadi aku ambil satu. Aku pakai ambil yang brand ini aja. Ini Panda brand ya. Kalau Panda brand tuh harganya $3.70. Ternyata kalau aku beli oyster sauce yang besar, harganya lebih murah ya. Jadi aku ganti yang lebih besar. Dan jangan lupa biasakan anak-anak kita untuk membantu membawa barangan kita ya. Jadi sekecil mungkin, sedini mungkin, ajarkan anak hal positif seperti ini. Nah guys, aku sekarang sudah sampai di rumah dan apa aja sayur yang aku beli ya. Ini semua sayuran untuk stok satu minggu. Oke. Ini ada Hong Kong, Thailand, buncis. Aku beli Australia broccoli ya. Ini harganya $2.50 atau sekitar 25.000. Ini harganya sama kalau di kampung ya. Kalau di kampung waktu itu aku pernah beli, harganya itu sekitar 20.000. Jadi mahal ya kalau di kampung ya. Oke, terus ini kayak daun bawang besar, tapi aku nggak tahu namanya ya. Ini enak banget sayurnya. Oke, dan aku juga beli tahu. Tahunya ini lembut, enak banget, aku suka. Nah, teman-teman kalau yang di Singapura ya, aku rekomend ya. Kalau kalian beli tahu ini enak banget, digoreng, dikasih garam aja gitu, terus kayak diuleni, didiamin sebentar, terus digoreng, enak banget. Terus aku juga beli wortel. Sudah, aku beli itu saja macam sayurannya. Terus aku juga beli apel. Aku beli apel 5 biji. Oke, karena memang 5 biji itu ada berapa gitu harganya di 5 biji. Oke, dan kemudian aku beli macam yogurt. Aku beli 8. Oke. Biji ya, ini ada dua macam, 4-4 gitu. Oke, dan kemudian aku juga beli fresh milk, ini 2 liter ya. Dan tadi aku beli oyster sauce. Ini oyster sauce-nya aku pilih yang besar, tadi ada yang kecil, tapi karena kalau beli yang besar itu lebih murah, jadi aku ganti, aku beli yang lebih besar. Oh ya guys, aku ada lupa nih ya. Nah, aku beli roti juga, ini untuk sarapan anak-anak ya. Setiap pagi mereka makan roti. Dan aku juga beli blueberry. No, ya, yeah, blueberry. Aku beli 2. So, untuk total semua belanjaan itu sekitar $36.95. So, kalau dirupiahkan itu sekitar 400.000. Oke, sampai di sini saja videonya. Thanks for watching. See you in my next video. Bye-bye.